cowok elementalis. Skip lah, nggak masuk akal cowok. Nggak masuk di rahim gua gitu. Yang lain but, yang lain but. Gila lu. Gak bisa itu. Yang wajar, yang wajar. Ada yang nicknamenya Chef Mac. Itu bukan Chef Mac, bang. Itu Chol. Gak usah ditusin kan. Udah tau kan kalian kan maksudnya. Maaf dah. Rp10.000 dari Budi Clemens. Pesan, kemarin Chow Elementalis, sekarang Rek Franco Elementalis. Subhanallah. Franco Eleo. Lihat pala lu jadi gak fokus. Kenapa pala gua? Seksi ya? Seksi kan? Tinggi coy. Gila gua duduk bentar aja gua udah pegel. Anjir anjir. Eh bot lagi kojer. Enggak. Enggak nih. Tidak terima kasih. But in order. Nanti siang kita live TikTok lagi atau enggak ya? Kayaknya gue gak bisa deh nanti siang deh. Soalnya gue lupa kalau jam 7 gue ada caster. Caster coy. Absen bang, welcome Denny. Kencang banget pala lu. Kangen lagu Berserker. Ya bentar lagi juga Berserker kita. Sabar, 200 flag lagi kita tembus. Ini 500 flag, aku Berserker. Elementalis Necro. Iya, Mekera Elementalis Necro. Mekera Elementalis Necro. Okay. Jadi sama dia sama Vexana. Kan. Yo, ih. Gas kan kita. Siapa tahu kita dapat biji Elementalis. 10.000. Dari mana? Pesan. Belerik Elegas. Kenapa semuanya harus ada elementalisnya? Gue bisa stres bang. Kenapa harus ada elementalisnya? Susah cok. Ada gak semuanya itu ada. Subhanallah. Kalian requestnya enak-enak super. Pokoknya kalau yang aneh-aneh kayak gitu, insya Allah gue jalanin. Ya sekalinya gue berusaha terus gak dapet bijinya, skip. Skip. Gak ada bijinya skip. Gak ada bijinya skip. Udah. Orang-orang lagi birahi rek elementalis. Ada-ada aja loh cowok elementalis lah. Franco elementalis lah. Dikira jadi nama elementalis yang gampang. Belum lagi kita berharap bijinya. Kecuali kalau gue bisa keluarin biji gue nih dah. Tuh. Keluarin tuh bijinya. Jadi biji elen. Bukan biji archer. Bisa ya. Hmm.
Bang Jaya sekedar saran, kolab mabar ajak Bea Onyx, fix rame bang pasti. Eh buset, langsung ngajaknya Bea Onyx. Pertama aing teh siapa? Ya. Yeah. Kedua, itu rata-rata BA-BA Oni cantik-cantik banget, coy. Mereka pas gua ngajak mereka collab, mereka ngeliat pala gua botak kayak om-om begini, mereka udah pasti enggak bakal mau. Yeah. Nanti gua malah jadi omongan, ada om-om botak nge-DM gue ngajakin collab, enggak tahu diri banget kan. Tapi gua makin kagak laku lagi hidup gua. Makin suram. Yeah. Ntar udah diomongin sama cewek-cewek cantik. Dah. Bunuh aja gua. Bunuh bang, bunuh. Gak usah hidup lagi gua dah. Ikut challenge Bang Winda, diem gak ngapain 10 jam. Gak sanggup. Ya lu liat aja penampilan gue sekarang udah kayak om-om cabul anjir. I wanna find you. Berarti nunggu gondrong bang pas alias ganteng. Ya nunggu agak ada rambut dikit lah. Jadi setidaknya kita kayak gini nih. Hai. Pakai pomade, pakai dasi rapi gitu kan, kayak baru. Halo. Kita kencan yuk. Anjay. Gak usah collab-collab, langsung kencan coy. Wow, blessingnya Odetto. Ini gua ke Leomod Astro kali ya? Wah, Leomod Astro boy. Leomod, Weapon Master, Astro, Swordsman. Semoga nanti dia keluarin link-linknya, blessingnya ke Swordsman. Om-om cabul lu bang, anjing juga lu. Boleh. Saya setuju des. Saya teh om-om cabul. Yah, perdanya enggak gua ambil. Oke. Okay. Buang nih, enggak bakal ada gunanya. Bang, gak ada gunanya. Wah lama, lagi enak-enak nyanyi, kena buku dong anjing. Modal buku aja lo langsung curang kali cok, dia itu Savage Fire-nya. Dan tadi nyariin bola biliar taunya di sini anjing juga lo. There is no recipe for that. Ching. Welcome brother, 240 like lagi kita tembus 500 nih ya kan. Langsung
Cewek dulu kita pakai berserker, let's go. Kalau normal satu match bisa berapa blessing tanpa pakai Ausus 3 dan Ria 3? Palingan 3 sih. Ya mortal lagi. Iya, kayaknya bisa 3 deh Tio deh. Kayaknya sih 3 sih. Kalau normal 2 lah. Enggak, sekarang 2 deh, 2. Normalnya 2. Normalnya 2, kita lihat aja nih. Di sini nih dia pakai tuh Ausus 3 2. Kayak 2 sih. Enggak mungkin bisa lebih lagi sih. Thank you like-nya Ulil. Terima kasih. Tiga bang, ya 2-3 lah. Kalau 3 tuh kayak sebenarnya udah hoki banget sebenarnya sih. Kalau 3 ya. Duh, andai tadi ada Leomord di sini, gua langsung ambil Leomord, sumpah. Baru tau harga membernya Kojer, emang sedih. Tito, ya harusnya top up. Kalau yang mau top up diamond di Jeremy Archer Store, kalian mendingan join membership dulu karena itu lebih murah jauh banget kan. Sayang coy, diskon kan namanya juga ada diskon ya, discount, manfaatkanlah diskon ya sebaik mungkin. Buang, nanti gua langsung upstart lagi ya deh guys kan. Disco. Du, dasar cowok bangke. Cowoknya anak dajal. Thank you lagi. Terima kasih. Ilham gak sih? Coba. Nah kudanya 2 biji aja ya guys ya. Menurut NT you buat challenge setiap satu blessing satu membership dimulai dari next match Noria 3 dan Ausus 3 gimana Jen? Kasian dilunya coy, lu kayak harus nunggu kayak gitu. Anjir, gak usah lah Tiola. Gak lah, gila lu fokus kerja lah. Gila, sampai selesai stream lu gila. Gila lu. Enggak, mendingan lu nyantai aja sih. Coy, gua gak enak sama lu. Gila lah. Gua nya mah seneng-seneng aja dapat membership. Terima kasih Tio, terima kasih gila lu. Mau di like gak nih? Terima kasih bang di like ya. Boleh. You like ya, gue langsung kasih iklan dulu dan dah. Nih gue kasih iklan dan nih. Tuh. Tuh, nih ulang deh tuh.
Selamat datang. Selamat datang. Pemain Rise of foto kehormatan diundang. Foto kehormatan. Ini tidak umum untuk. Ini tidak umum. 5 juta kesempatan seperti saya. Maaf Pak, kami baru saja menaikkan persyaratan masuk jadi 10 juta. Hah? Hah? Apa? Bagaimana dengan saya? 80 juta power. Ada dua teman kreatif yang kami undang hari ini. Apa? Apa? Bagaimana kamu melakukannya? Karena saya tahu bahwa teknologi sangatlah penting untuk meningkatkan kekuatan tempur. Saya mulai dengan peradaban terbaru mesin. 10 juta. Itu dia. 10 juta. Kan kayak enggak adil gimana gitu. Coba bayangin. Posisi kayak saya gitu. Seperti itu. My friends keep me out and it hurts every time. Follow my lead and march onward. I built up inside. Oh, why can I? Will someone love me? Kalau udah ngeliat yang seger-seger ya langsung udah cepet. Gercab. Ryu Sensei, welcome Ryu Sensei. Hai. Welcome back. Kemarin terima kasih sudah di ninja lagi Ryu Sensei. Terima kasih skill ninjanya. Sangat gepek kita ya. Du-du-du-du-du. Sebenarnya gue mendingan WM-nya tuh siapa? Jilong kah? Jilong kah? Martis kah? Atlas kah? Argus kah? Freya kayaknya udah gak mungkin Freya. Freya Franco udah skip. Freya gue mau. Antara Jilong, Atlas buat crowd control, Jilong buat damage. Damage udah dari Odette sama si Leomord. Jir, gimana channel tadi, mau gak? Ya lo nya ribet gak? Kalau gue sih... Yo, gue gak... Siapa yang gak mau dikasih membership? Mau lah, gue mau lah. Yo, lo nya gimana ya, bang? Sut. Lawan. Lawan Datu Kuda, Datu. Gebukin Datu Kuda. Tapi ini nambah darah mulu ya, masa nambah darah, nambah mulu, mati lu 73.000. Wak. Archer. Hahaha, not bad. Mico dari tadi kurang ajar lo emang lo, sumpah lo nih sini. Trot. Posisi ininya dia nih, cowoknya dia sih. Si Chang, lagi dia tusun juga deh. Botak si botak seksi bosi gua bosi bang botak seksi. Sebenernya gua pengennya ngambil Leomord lagi cuman ya udah. Kita juga Leomord pasti bintang 3 aja. Ini gue dapet ininya dulu nih.
Buat yang berada jangan lupa di like. Eh mana nih pasukan Kalawars malam minggu? Biasanya malam minggu like kenceng loh ini loh. Jadi kita masih belum terlihat. Like-nya baru 3 juta guys. Kurang. Sedangkan tadi minimal powernya 80 juta. Kita powernya baru 3 juta. Ah, elah. Jadi Kalawars cuma 3 juta doang morek. Membership block, 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 block. Ese Chang Tusun. Bye bye. Belum cepat tadi sama dia, ditendang mulu gua sama ininya. Wih, Odette-nya blessing lagi. Di sini karena dia sudah blessing lagi, jadi kita itu kita buang dia dulu. Kita ambil. Tadi ini gue bintang 2 dulu, abis itu gue langsung ganti ini sama si Vexana. Lumayan summon Vexana dari summon Lord daripada apa jelas kayak gitu. 40.000 dulu lumayan. Gila, Leomord udah mukulnya lambat. Musuhnya lawannya pakai ini. Tadi live kan tadi siang gue live di ini di TikTok. Tio. Di TikTok like gue sampai 150.000 loh. Bayangin. 150.000. Zulmi, like-nya enggak cuma 70.000, 150.000. Like di TikTok. Masa kalau ngers kita di YouTube kalah sama di TikTok ah? Malu gua. Padahal di sini subscribers kita gede ya. Kalau ngers kita tuh udah berjaya dari 4 tahun yang lalu, woi. Tapi masa kita dikalahin sama yang di TikTok? Kalah kita. Like kita kalah sama yang di TikTok. Jangan dong. Ayo bareng-bareng ada di like dulu, let's go. Dapat duit gak bang di TikTok? Di TikTok itu ada gift-gift gitu sih, tapi gue gak mikirin yang kesananya dulu nih. Gue live streaming kan, kita kan mau memperluas Kalawars ya. Memperluas Kalawars. So ya, kalau dapat lebih ya syukur, kalau gak dapat ya udah. Gimana lagi bang? Ini satu Odette aja. Elemental sih, keren. Cuman sorry, gue masih ada kuda bayangan, wes. Dapatnya. Nabi Venom. Yeah.
Leomord 6/9. Enggak ada cita-cita kan Leomordnya keluar gitu. Gua udah cloning kan satu sih sebenarnya sih. Buang. Ada apa? Gua enggak mungkin cloning dia ya. Ke sana coy. Posisinya masih kayak begini, mati semua dong itu di sini. Ini memang nggak dipindahin loh. Hold it, let's go, na 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 na. Kali ini gue yang kalah. Hold it, dia menari berdansa 3 kali, coy. Tapi di sini Leomord gue tidak bergeming darahnya. Ding ding das 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 das. Wush 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 wush. Sakti Leomordnya. Bukan keras sakti, kuda sakti co. Ini aja lah. Om Nak, welcome back Om Nak. Yuk, dapet gatot. Udah musim kawin ya, Sensei ya. Gue butuh pertahanan di Odette gue karena Odette-nya lawannya satunya yang agak capek ya lawannya. Wah, sekarang dia udah positioning nih, gimana dong? Life is a Odette langsung ketemu Odette. Odette! Na 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 na. Ya mati gua kali ini coy. Tak sanggup gue ngelawan dia. Odette gue udah 94.000, damage yang lainnya kagak ngapa-ngapain, gue kagak ngerjain PR. Allah. My Odette. Odette dia elementalis. No problem, bro. Dia 666. No problem. No problemo. Kita enggak ada mage, enggak ada elementalis. Odette kita mah Odette jantan, coy. Enggak bakal cut kayak dia. Kok bisa menang ya tapi ya?
Kayak secara logika kayak nggak masuk akal sih gue yang menang sih. Gue nggak ada mage, gue nggak ada elementalis. Dia audit mage, elementalis kok kalah ya?